Halo guys, assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan saya di Tengkuruk Channel. Jadi pada kalian yang menonton video ini guys, walau di mana juga kalian berada, saya doakan agar semuanya di dalam keadaan yang sehat ya. Jadi tinggal satu hari lagi guys, pasukan timnas Indonesia bakal akan menghadapi timnas dunia. Esok merupakan hari yang sangat penting ya bagi timnas Indonesia. Dan juga timnas dunia itu juga hari penting mereka, karena esok merupakan hari penentu sama ada tim mereka akan layak ke sukan Olimpik ya. Jadi perlawanan esok akan berlangsung di Prancis. Jadi perlawanan esok pastinya begitu sengit ya, karena kedua-dua tim ini merupakan tim yang kuat juga ya. Kalau di Asia Tenggara, Indonesia menjadi wakil. Kalau di benua Afrika, tim dunia yang menjadi wakil. Jadi, kalau dilihat dari segi kekuatan timnas dunia, sebenarnya saya yakin dan percaya sangat ya, Indonesia bisa mengalahkan timnas dunia. Karena apa? Karena timnas dunia, kalau mereka hebat, mereka tidaklah sampai ke playoff ya. Maksudnya di situ, dari segi kekuatan itu, timnas Indonesia playoff. Lepas itu, timnas dunia playoff. Jadi, sama-sama mempunyai kekuatan tersendiri. Jadi, bergantung pada perlawanan esok, bagaimana Coach Sintayong membentuk dan juga apa skema yang dia pakai untuk menentang pasukan timnas dunia. Nah, guys, apabila melihat keberhasilan timnas Indonesia sehingga ke hari ini ya, maka saya sangat tertarik ya, ingin mengetahui apakah perkara yang telah dilakukan oleh PSSI ataupun sepak bola di Indonesia ataupun timnas Indonesia itu, apa perkara yang mereka lakukan sehingga tim mereka sehingga hari ini merupakan tim masih lagi konsisten, masih kekal ya bertahan di Piala Asia untuk tahun 2024 ini. Pasti ada sesuatu yang mereka lakukan sehingga menjadikan timnas Indonesia itu sampai ke level hari ini. Mereka sebenarnya sudah melepasi target ya timnas Indonesia ini, karena pada awalnya mereka tidak sampai target ke Olimpik. Ada beberapa level ya yang ditargetkan oleh timnas Indonesia, tetapi ramai yang tidak menduga Indonesia boleh sampai ke tahap sekarang ini. Nah, guys, memang apabila melihat ya kekuatan ataupun kebangkitan timnas Indonesia hari ini, memang ramai yang tidak menduga ya. Contohlah, apabila timnas Indonesia menghadapi beberapa tim yang kuat ya, seperti timnas dari Australia, timnas dari Korea Selatan, dan juga timnas dari Jordania. Tim-tim tersebut merupakan tim yang berada ranking yang atas lagi berbanding dengan Indonesia. Tetapi di sini timnas Indonesia telah membuktikan ya, ranking itu bukan satu halangan ataupun satu perkara yang boleh menghalang untuk timnas Indonesia melakukan yang terbaik. Baru-baru ini tim-tim tersebut telah dikalahkan oleh timnas Indonesia. Nah, jadi ada perkara-perkara yang mungkin Indonesia lakukan untuk memperkuatkan timnya, sehingga lah hari ini kita lihat timnas Indonesia tim seniornya ke kualifikasi Piala Dunia 2026 ya pada bulan Juni ini. Dan untuk tim U23 ini, tim yang masih lagi bertahan ya sehingga ke hari ini, yang tidak lagi tidak terkeluar daripada Piala Asia tahun 2024 ini, dan esok akan menentang timnas dunia. Ini satu perkara yang di luar jangka, tetapi itulah yang berlaku di Indonesia, merupakan satu kebangkitan sepak bola ya. Jadi di sini kita melihat pula bagaimana pandangan coach ataupun pelatih dari Malaysia tentang perkembangan dan juga kebangkitan timnas Indonesia. Apa yang dia lihat tentang Indonesia itu ataupun timnas Indonesia itu. Jadi di sini ada satu video, bagaimana kita bisa kejar Indonesia tajuknya. Malaysia bahas program naturalisasi timnas Indonesia. So apapun, kita cuba mendengar apa komen dan juga pandangan dan juga apa yang dia lihat tentang perkembangan
dan bagaimana sepak bola Indonesia itu boleh berkembang. Jadi langsung kita saksikan dalam klip video ini. Jom! Kalau kita bandingkan sekarang antara pasukan Indonesia dan pasukan negara kita, ya, kalau kita nampak pemain warisan mereka bermain di luar. Mereka bermain dengan pasukan-pasukan kelab yang lebih baik di negara mereka. Wah, itu adalah coach Sabah FC, guys. Tempat kelahiran saya, Sabah FC. Program naturalisasi yang gencar dilakukan PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir ternyata mendapat pujian negara jiran Malaysia. Dalam sebuah video dari channel YouTube Harimau Malaya, pelatih Sabah FC mengungkapkan seharusnya timnas Malaysia juga melakukan naturalisasi pemain grade A seperti Indonesia. Mari sama-sama kita lihat cuplikannya. Datuk masih mengekalkan dengan pencapaian yang paling jauh lah sampai quarter final AFC Bola 3. Apa yang kita boleh belajar untuk kejohanan lepas, sebab kita tengok negara jiran kita, especially Indonesia lah, berjaya sampai ke semi final. Berkemungkinan juga akan dapat ke Paris bila menang playoff nanti. Ya, ini satu perkara yang telah lama diperkatakan ketika saya bersama pasukan Power 23 terutamanya. Saya masih lagi ingat apabila kita tewas dalam sukan C 2013-2015, saya telah mengatakan banyak kali tentang kita harus waspada bukan sahaja dengan pasukan Indonesia, Thailand yang kita tahu mempunyai tahap yang cukup tinggi, tetapi pasukan kerdil seperti Cambodia, Laos, mereka bertambah baik. Dan kita harus mempunyai program, itu yang saya katakan, program-program akar umbi, program-program di NFTP, program-program di EMD harus diselarikan dengan Persatuan Bola Sepak Malaysia. Dan pada masa yang sama, saya harap Persatuan Bola Sepak Malaysia ataupun FAM dapat mengeluarkan satu program khas di mana kita harus fikir yang peringkat kelayakan Olimpik akan hanya berlangsung 4 tahun sekali. Jadi mereka harus mempunyai program secara pendek dan secara panjang untuk memastikan kita mampu bersaing. Dan paling penting adalah pendedahan pada pemain-pemain utama. Contohnya, untuk pemain yang berusia 23 tahun pada 2028, kini berusia 19 tahun. Jadi, apa kategori pemain bawah 19 tahun sekarang yang perlu kita nilaikan? Jadi, dari sini kita harus memastikan mereka didedahkan pada peringkat-peringkat yang lebih baik. Dan kita tidak boleh hanya mempunyai kelompok 20 ataupun 30 pemain. Kita harus mempunyai kelompok yang begitu banyak di mana dalam masa 4 tahun macam-macam boleh berlaku, termasuk kecederaan, termasuk para pemain yang mungkin akan lewat is a late bloomer, di mana mereka mungkin tidak nampak begitu sesuai sekarang, tetapi apabila berusia 20, 21, 22 bertambah baik. Jadi program-program untuk para pemain ini harus disediakan dari sekarang. Ini bukan bukan apabila tiba masa kelaikan baru kita menilai pemain. Jadi itu terlambat. Di mana kita tahu pasukan Indonesia meletakkan program-program yang cukup baik. Kalau kita lihat kembali program pasukan Indonesia, baik pasukan kebangsaan mereka, mereka diberi banyak ruang, banyak ruang untuk bersiap sedia. Walaupun liga masih berlangsung, tetapi pasukan pemain-pemain kebangsaan dibenarkan untuk bersama pasukan kebangsaan, baik peringkat umur maupun peringkat senior. Jadi ini memberi ruang pada jurulatih untuk mengenal pasti, memperbaiki kombinasi-kombinasi tertentu. Dan apabila bermain dalam pelanam-pelanam persahabatan sekalipun, mereka bukan bermain dengan pasukan-pasukan yang bawahan. Mereka bermain dengan negara-negara yang berkualiti, terutama di Eropah, mengadakan persiapan di Turki. Jadi ini semua harus diambil itibar, di mana kita harus menerima hakikat yang kita tidak bersiap sedia dengan sewajarnya. Jadi untuk kita memastikan kita mampu bersaing ataupun layak ke Olimpik, kita harus bermula dari sekarang. Okay, last daripada saya, Datuk. Sekarang ni trend, kalau kita tengok, semua nak panggil pemain warisan di luar untuk join. Pendapat Datuk sendiri, adakah ia bagus untuk jaga pendek ataupun menutup ruang untuk pemain lokal pula? Kalau okay, kita tengok ini pemain naturalisasi ini pandangannya kita, ya. Kalau kita nampak pemain warisan mereka bermain di luar,
mereka bermain dengan pasukan-pasukan kelab yang lebih baik di negara mereka, di mana bermain di kelab maupun Division 2 di negara Eropah. Itu merupakan satu liga yang cukup kompetitif dan mereka bermain dengan pemain-pemain yang berkualiti. Sebaliknya, di negara kita, kita hanya mendapati pemain warisan yang bermain di negara kita. Jadi adakah itu membantu? Bagi saya, kita harus fikirkan untuk mengambil pemain warisan tidak salah, ya, tetapi kita ingin pemain warisan ini berkelecana di negara luar, bermain dengan kelab-kelab yang bermutu dalam liga-liga yang cukup keren. Okay guys, jadi itulah pandangan daripada seorang ya pelatih daripada Sabah FC. Dia melihat bagaimana perkembangan timnas Indonesia sehingga ke level hari ini ya. Jadi apabila saya mendengar apa yang diperkatakan oleh pelatih tadi, apa yang dia katakan itu sudah dilakukan oleh Indonesia ya. Dan semalam saya sempat melihat bagaimana begitu seriusnya PSSI ya. Lepas tu dari segi pelatih dan juga mantan-mantan pemain-pemain timnas Indonesia sebelum ini dan supporter ya, mereka sangat serius ingin menjadikan timnas Indonesia itu di level yang lebih tinggi ya, sehingga berlaku perdebatan yang terbuka ya, sehingga itu akan memberi ruang kepada semua penggemar-penggemar sepak bola untuk melontarkan apa yang mereka lihat dan juga apa yang mereka punya idea yang mungkin dicurahkan yang boleh dikembangkan. Jadi satu perkara yang perlu juga ya dicontohi seperti debat terbuka itu, dia akan dapat memberi satu solusi dan juga satu persoalan-persoalan yang mungkin ada kalanya tidak dapat difikirkan ataupun tidak terfikir oleh federasi mana-mana. Tetapi Indonesia, dia telah membuat satu forum yang mana di situ debat terbuka khusus pada sepak bola saja. Jadi seperti mana apa yang saya tahu, timnas Indonesia hari ini mereka sudah cukup bersedia ya, dan juga dari segi bagaimana keseriusan mereka dalam sepak bola, sehingga ada training center yang sekarang ini dibina di Kalimantan. Nah, itu untuk jangka masa panjang. Dan juga dari segi kekuatan juga ya pada timnas Indonesia, ataupun satu kelebihan yang ada pada Indonesia, apabila ketua umumnya yaitu Pak Erick Thohir, dia ini merupakan seorang mantan nomor satu ya di Inter Milan. Jadi pengalamannya cukup luas dan hubungannya dengan klub-klub di luar negara cukup rapat. Jadi untuk ilmu sepak bola itu mudah untuk diperolehi dan mudah untuk diserap terhadap pasukan timnas Indonesia. Selain daripada itu guys, dari segi hubungan di peringkat FIFA, timnas Indonesia khususnya Pak Erick Thohir, hubungannya dengan FIFA sangat baik, sehingga ada pejabat ataupun kantor di Jakarta. Ini pejabat FIFA guys. Jadi inilah yang saya lihat keseriusan, sehingga bagaimana timnas Indonesia itu boleh melaju, boleh ke sampai ke tahap ini ya, level yang melebihi target. Dan bila melihat tim senior pun, mereka sudah tanggal 6 Juni ini mereka akan menghadapi laga untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Manakala untuk U23 ini target awalnya tidak sampai ke sini guys, tetapi hari ini sampai ke sini. Kalau dikatakan timnas Gunia ini satu tim yang hebat ya, saya yakin dan percaya timnas Indonesia bisa untuk kalahkan timnas Gunia. Kenapa? Karena timnas Gunia ini sama-sama juga playoff guys, dari Afrika, benua Afrika, Indonesia playoff juga. Jadi kekuatan di situ tuh lebih kurang seimbang, cuma bergantung kepada skill dan juga skema yang dibentuk oleh Coach Sintayong. Jadi itu yang saya lihat bagaimana timnas Indonesia itu boleh maju sampai ke tahap hari ini. Nah, jadi banyak perkara-perkara yang saya lihat boleh dijadikan sebagai satu inspirasi ya, apa yang Indonesia lakukan.
dia membentuk apa klub-klub yang begitu banyak, dan apabila timnas Indonesia memerlukan pemain-pemain ini, klub mereka akan memberi, ya, akan dilepaskan pemain-pemain yang diperlukan oleh tim nasional. Jadi itu satu kerjasama yang telah berjaya dilakukan oleh PSSI. Jadi beruntunglah tim Indonesia, ya, kerana mempunyai seorang pemimpin ataupun ketua umum yang begitu berwibawa dan mempunyai pengalaman yang luas, yaitu Pak Erick Thohir. Dan seiring dengan itu, dengan adanya pelatih yang mempunyai pengalaman yang luas juga, yang pernah membawa tim Korea Selatan ke Piala Dunia, yaitu Coach Sentayong, hari ini melatih timnas Indonesia. Jadi mereka membawa tu pelatih yang cukup berpengalaman, yang memberi dampak yang cukup baik terhadap perkembangan pasukan timnas Indonesia. Nah, jadi guys, inilah satu bentuk kejayaan, ya, yang telah dikecapi oleh Indonesia saat ini. Bila melihat keberhasilan Sentayong, lepas tu melebihi target, dan juga ketua umum yang begitu support, pemerintah juga, ya, turut memberi peranan, memberi dukungan terhadap pasukan timnas Indonesia. Jadi kejayaan timnas Indonesia hari ini bukan dia berlaku dalam sekelip mata, ya, tetapi ini adalah satu perjalanan yang telah dilakukan, ya, dari dulu sampai sekarang. Dan hari ini ketua umum yang ditempatkan di situ adalah orang yang sangat tepat, yaitu Pak Erick Thohir. Dan melihat pada perkembangan sepak bola di Indonesia ini, mereka merupakan satu kalau dari segi pendukung lah, Indonesia ini 78%, ya, jumlah penduduk itu adalah penggemar sepak bola. Jadi dia juga mempengaruhi juga, ya, kebangkitan sepak bola yang berlaku di Indonesia. Jadi pemain-pemain naturalisasi pun saya lihat semalam, daripada debat yang saya lihat semalam, pemain naturalisasi ataupun pemain keturunan ini hanya untuk sementara waktu, ya, tidak kekal selama-lamanya, karena mereka, Indonesia sudah bermula mendidik anak-anak yang layak untuk bermain bola tu. Mereka akan buat satu, kiranya macam satu training center untuk membentuk, melahirkan pemain-pemain yang bakal akan membela timnas Indonesia, bukan saja hari ini tetapi dalam tempoh masa yang sangat panjang ke depan itu. Nah guys, jadi inilah satu peningkatan sepak bola yang berlaku di Indonesia, yang saya rasa begitu teruja, dan juga saya kagum, ya, dengan perkembangan sepak bola di Indonesia itu. Jadi dengan pemain-pemain yang begitu ramai, ya, sehingga kan hari ini Indonesia merupakan satu tim yang masih lagi bertahan, ya, di Piala Asia, dan untuk perlawanan esok adalah penentunya bagi timnas Indonesia untuk ke babak sukan Olimpik tu, ke Olimpik, guys. Jadi apabila timnas Indonesia menang, satu sejarah lagi yang akan dicipta oleh timnas Indonesia, ya. Jadi ini satu kejayaan yang besar bagi saya, bagi timnas Indonesia mencipta sejarah dalam sepak bola. Jadi ada banyak perkara yang boleh dicontohi daripada Indonesia dari segi bagaimana mereka mengembangkan ataupun meningkatkan nilai sepak bola di Indonesia. Jadi guys, semoga perlawanan esok, ya, timnas Indonesia dapat melakukan yang terbaik bagi menghadapi timnas dunia. Karena Indonesia adalah negara Asia Tenggara, jadi kita dari Malaysia juga turut mendukung agar pasukan timnas Indonesia dapat sukses dan dapat beroleh kemenangan sehinggalah ke Olimpik nanti. Jadi itu saja untuk kali ini, guys. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.